Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Muhammad Safa Mahmud, Pensyarah Sekolah dan Masyarakat. InsyaAllah saya Suira binti Sulaiman, nombor metrik P123467 akan membentangkan tugasan yang pertama iaitu mengenai isu dan masalah keciciran murid di sekolah. Baiklah, kita pergi terus kepada pengenalan. Pengenalan. Pendidikan untuk semua mendapat tempat dalam isu semasa. Salah satu hasrat kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, supaya semua rakyat Malaysia tanpa mengira agama dan kaum dapat menerima ilmu secara formal di sekolah dengan seadanya dan selayaknya. Merapatkan jurang pendidikan yang terdapat di negara ini yang terjadi disebabkan beberapa faktor yang akan dibincangkan nanti. Baiklah, kita pergi terus kepada isu dan masalah. Yang pertama, kemiskinan, pendapatan keluarga yang rendah, pekerjaan ibu bapa, tahap pendidikan ibu bapa dan sokongan keluarga. Yang kedua, personaliti pelajar. Sikap, minat dan motivasi pelajar memainkan peranan penting dalam mempengaruhi keciciran di sekolah. Yang ketiga, faktor persekitaran, termasuk cara dan kaedah pengajaran guru dan pengaruh rakan sebaya. Yang keempat adalah masalah kesihatan, iaitu gangguan fizikal atau mental, masalah yang melibatkan penglihatan, pendengaran dan gangguan emosi. Baiklah, saya akan terangkan sedikit mengenai isu dan masalah. Yang pertama, kemiskinan. Pendapatan keluarga yang rendah sangat memberikan kesan terhadap perkembangan pembangunan pendidikan di negara ini. Pendapatan ibu bapa yang rendah kadang-kadang menyebabkan mereka hidup dalam kemiskinan dan mengabaikan pendidikan anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan ibu bapa harus mempertimbangkan kewangan yang mereka ada dalam menguruskan keperluan asas untuk melanjutkan keberlangsungan kehidupan mereka. Yang kedua, mengenai personaliti pelajar. Faktor diri sendiri juga sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam mendapatkan pendidikan yang sempurna. Sikap adalah bersifat abstrak dan hanya dapat dilihat dan dirasa melalui tindakan yang dilakukan. Sekiranya murid mempunyai sikap yang positif seperti menyedari kepentingan pembelajaran atau pelajaran mereka, maka murid akan cuba menguasai pelajaran mereka dengan pelbagai cara. Kurang minat dalam pembelajaran juga salah satu faktor keciciran murid di sekolah. Minat merupakan sumber motivasi bagi seseorang untuk mendorong mereka melakukan sesuatu yang diinginkan oleh mereka. Okey, yang ketiga, faktor persekitaran, iaitu pengaruh rakan sebaya. Teman sekelas yang duduk di sebelah juga memainkan peranan yang sangat penting dalam merangsang fikiran pelajar untuk terus tetap fokus dalam pengajaran guru. Yang kedua adalah termasuk cara dan kaedah pengajaran guru. Cara dan kaedah pengajaran guru yang tidak kurang menarik minat pelajar juga merupakan salah satu isu dan masalah dalam keciciran murid di sekolah. Yang ketiga, yang keempat adalah masalah kesihatan. Kesihatan ini dilihat suatu masalah sosial yang serius bagi sesebuah negara. Masalah ini boleh mempengaruhi seseorang individu. Masalah kesihatan juga dapat menjejaskan fokus pembelajaran pelajar atau murid. Jadi, amalan kesihatan ataupun kempen pendedahan kepada apa kepentingan menjaga kesihatan diri sendiri itu adalah sangat penting bagi seseorang pelajar. Seterusnya, kita terus pergi kepada cadangan. Yang pertama adalah tingkatkan kesedaran ibu bapa. Yang kedua, tingkatkan lagi motivasi dan minat pelajar. Yang ketiga, pelbagaikan cara dan kaedah pengajaran guru. Yang keempat adalah perlunya pendedahan terhadap kepentingan menjaga kesihatan diri. Jadi ibu bapa seharusnya memberikan dorongan dan sokongan kepada anak-anak untuk sentiasa hadir ke sekolah dan juga membantu anak-anak untuk lebih bersemangat dan fokus terhadap pembelajaran mereka. Jadi untuk sekolah juga perlulah mengadakan kempen-kempen motivasi bagi meningkatkan kesedaran pelajar dalam meningkatkan motivasi mereka tentang pentingnya pendidikan. Jadi yang seterusnya, penggunaan bahan bantu mengajar yang menarik dapat menarik minat pelajar untuk menguasai pelajaran yang mereka yang telah diajarkan kepada mereka. Seterusnya, pengamalan gaya hidup sihat
perlulah didedahkan untuk menjaga kesihatan diri pelajar. Mengadakan kempen. Seterusnya, tugas dan tanggungjawab individu, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, negara sama-sama mempunyai peranan yang penting dalam membendung masalah kesihatan yang terjadi dalam negara ini. Okay, seterusnya, dapatlah saya rumuskan. Yang pertama adalah sistem pendidikan negara mengalami perubahan kepada pendekatan yang lebih bertepatan dengan keperluan setempat. Yang kedua, jurang pendidikan yang wujud disebabkan oleh keciciran masih wujud dalam pendidikan, akan tetapi dapat dikecilkan apabila keperluan asas serta usaha yang berterusan dalam meneliti perkara ini dititik beratkan dan menuju ke arah yang lebih baik. Seterusnya, kemajuan sesebuah negara amat bergantung kepada generasi muda yang seimbang dari segi intelek, fizikal, mental dan emosi dalam pelbagai segi, terutama dari segi teknologi dan ekonomi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.